Bahkan jin pun kita ajak. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti bapaknya tapi ketika Quran turun, mereka orang-orang Arab juga takjub. Kazarin akhraja syaqa'ahu fa'azarahu fa'astawa fa'astawa ala suki tini wa'zaitun naik wa'urisini turun, ada teori yang itu kan wa'ha'a kenapa?
karena definisi tajwid apa? Definisi tajwid apa? Atau tahsin apa definisinya? Tajwid apa? Ya tajwid, tahsin kayak tajwid andal, bantal, etak-etak ini sami. At-tajwid atau tahsin itu ininya apa? Wait one ya. Secara bahasa tajwid itu tahsin ya. Kalau secara istilah iqta'u al-ma'ruf min tarak. Ikhraj kulla harfin min tarsi min makhraj. Ma'ruf iqta'u evaluasi sebab ini tajwid itu membaca Al-Quran dengan tartil itu hukumnya apa dengan tajwid wajib apa dalam matan itu bukan yang itunya bitajwidi hatmun lazimun malam ijawidi Al-Quran asimun. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid itu lazim, harus. Dan siapa yang tidak bertajwid membaca Al-Qurannya asim, asim itu dosa ya. Karena seperti itu Quran diturunkan. Karena ini tahsin itu, tajwid itu ikhraju kulla harfin, mengeluarkan setiap makhraj huruf-huruf min makhraji dari tempatnya, disertai dengan hak mustahaknya. Contohnya aku yang sering aku sampaikan, aku ingatkan lam Allah, lam ya Allah, ghairullah, minallah, gak boleh dibaca minallahi, minallahi, Allah, gak boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Gak boleh, tapi gimana? Allah, huruf itu berat, lam di lafaz Allah itu yang takim ya, itu dibacanya harus berat. Minallahi syai'an, Allahul ladzi huwallahu, huwallahu. Makhrajnya lidah. Nah jangan sampai selain makhrajnya ikut berpartisipasi. Ya, aku sering ingatkan enggak boleh. Huwallahu. 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 Beda kan? Itu ya. Sering aku ingatkan. Jadi kita belajar makhraj. Ini huruf ta. Makhrajnya di mana? Oh, makhraj ini ujung lidah ke gigi depan bagian atas nempel. Kok, kok, kati kubako, kati kubako. Oke, sifat hurufnya ini hapus tahapnya ya. Kok itu jahar. Jahar itu huruf yang saat diucapkan tidak boleh ada nafas. Yang ada nafas lawan ini ya itu tak. Tak. Aku tak mau tak mau tak. Itu tak ya.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Enggak boleh. Wah itu harus sempurna. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Aku jangan aku. Ya ini to. Apalagi sifatnya kalau ya. Kalau mati harus. Kalau dibaca sukun harus mantul, ya. Bil kispo, kok mantulnya di situ? Mantulnya di mana? Di makhrajnya, ujung lidah nempel di gigi depan bagian atas. Nah, di situ lepasnya. Mantul itu lepas dari makhraj itu mantul. Lepas dari makhrajnya, kok nempel di gigi depan. Mantul, bil kispo. Lepasin tarik op kok kok di situ ya. Contoh lain ini makronya pun oh siap bisa dihapus yang harus jelas ya. Bob ini huruf-huruf berat semua. Bob bob au fadla yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Nah jangan yabtaghuna fadlan 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 tapi fadlan minallahi waridwana mangridwan ya teman mangridwan kalau ridwan waridwana bisa enggak coba yang tahuna satu lagi ya tahuna fadlan minallahi waridwana. Nah kemudian dot ini bukan huruf qalqalah. Bukan huruf fadlan. Ya batuna fadlan minallahi wa ridwana. Sigana e. Jadi bukan pada nada tilawah itu, tapi pada tajwidnya, tahsinnya. Dot ya. Kemudian ja ini yang harus dipertegas ja ja bukan ja ja aswaja aswaja bukan aswaja ya ja jadi jubaja jadi jubaja aja aja ida ja semuanya sod, bisa dibedain? Bisa.
Selanjutnya nomor berapa? As. Ya. As. Yang kedua? Bukan. Yang kedua Subhan. Ya, nah gitu. Jadi sod itu pun sama, enggak boleh hanyut bibirnya. Inna rabbaka lamil mirsad. Mirsad. Jangan hanyut. Inna rabbaka lamil mirsad. Coba. Inna rabbaka lamil mirsad. Oke, sebelum dilanjutkan di huruf hijaiyah yang masih sulit diucapkan, masih ragu dan mungkin kita masih salah huruf apa lagi? Huruf apa lagi? Allah. Huruf apa? Oh, sudah nyangka lagi salah. Allah. Allah itu Allah ya, kayak yang kau ini. Ada titiknya. Allah makhrajnya ujung lidah ke gusi bagian atasnya, ke gigi depan, nah ke gusinya di atas. Al. Nempel. Ini ya. Ini ujung lidah. Ini apa ini? Spidol. Ini umpamanya ujung lidah. Nempel ke gusinya bagian atas, ke gigi depan, ke gusinya. Sedikit dekat dengan gigi ya. Nempelnya agak banyak, bukan ujungnya aja, tapi agak banyak bagian dari ujung lidah itu ya. Allah. Sifat hurufnya berat. Kalau huruf za. Nah ini ya, huruf za. Masih di situ mahrajnya sama, tapi yang nempel ujungnya aja. La. Al. Kalau do agak banyak nempelnya. Al. Sifat hurufnya za ringan, wa berat. Zalim. Allah. Jadi bukan zok ya. Bukan zok tapi Allah. Bisa. Ini juga, ini kenapa harus diulang-ulang makhraj huruf ini? Karena akan berpengaruh nanti saat membaca Al-Qur'an, termasuk saat menghafal. Ya. Contoh ikhfa dalam dua huruf ini. Yang gurun. Ya. Aang dar tahun. Ini contoh. Sama-sama ikhfa, tapi mendengungnya lain. Kalau huruf Allah yaumun, saat mendengung ikhfa itu kan posisi lidah sudah masuk di huruf ikhfa. Huruf ikhfanya kalau yang turun wa ya. Masuknya kan di surah An-Nahl. Yauman yaumayanzurul, bukan yaumayanzurul. Kalau yang itu huruf apa? La. Itu mendengungnya da. Yanzurul. Yanzurul. Nah, itu beda nanti dibacanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur, bukan wal tanzur. Bisa? Harus bisa. Makanya jangan malu, kaget kalau ada lagi. Kemudian perhatikan di huruf-huruf tenggorokan ya, huruf tenggorokan. A. Mulai dari tenggorokan atas dulu ya. Kho.
tenggorokan atau huruf halqi ya. Ada 6. Perhatikan. 2 di atas, 2 tengah, 2 bawah. Ini. Tenggorokan itu ini ya. 2 di sini di atas, 2 di tengah, 2 di bawah maksudnya. Enggak, semuanya beda tempat-tempatnya. Yang di atas ini itu huruf-huruf tebal. Kho. Allah. Akhwat. Akhwat. Au. Au. Aus. Aus. Ada yang namanya bapak Agus, Agus ya. Itu nama khas ismul khas Sundawi. Ya,
Muhammadur Rasulullah. Ain bukan zuraa zuraa
yujibu surani yaghidhu bihimul kuffar, yujibu surani yaghidhu bihimul kuffar. Kuffar tebak. وهو الذي جعل
khilfah. Wah, kita ada boleh macam itu ya. Tapi enak gitu. Ada yang tabarakallazi biyadihi al-mulk wa huwa ala syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salah itu di mana salah? Ikhfa'nya punya syai'in qadir. Qadir. Salah lagi. Jadi bukan pada nada. Nada mah lompat berapa lah. Tapi yang paling penting itu tahsin. Nah kalau sudah bagus tahsinnya, boleh latihan nada. Abu pernah latihan dulu Mujawaz ya, yang nada-nada kayak gitu. Bayati, ada syairnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.